ないなら形のないもので君を殺す。Cerita dimulai dengan Sasuke yang sedang bersama Boruto. Di situ Sasuke mengatakan permintaan maaf kepada Boruto karena tidak bisa membantunya ketika Momoshiki merasuki tubuh Boruto. Sedangkan untuk Boruto sendiri, dirinya hanya bisa terdiam mendengar ucapan Sasuke tersebut sampai selesai. Setelah Sasuke berkata begitu panjang dan lebar soal dirinya yang tidak bisa menjaga Boruto, tiba-tiba Boruto dikejutkan dengan perkataan Sasuke yang menyebutkan jika diirnya sudah mengetahui bahwa yang membunuh Boruto adalah Kawaki. Boruto yang mendengar itu secara langsung pun lantas menyangkal dengan berkata jika dirinya lah yang meminta untuk membunuhnya. Selain itu, Boruto juga menyebutkan jika dirinya dan Kawaki adalah saudara, maka dari itu Kawaki berani melakukannya. Setelah melakukan pembicaraan yang begitu hangat, pada akhirnya obrolan mereka pun terhenti usai Boruto terlihat senang setelah diberi hadiah sebuah ikat kepala peninggalan Sasuke. Bahkan, saking senangnya Boruto mengungkapkan jika ikat kepala tersebut akan membentuk tekadnya sebagai seorang ninja. Dan bagi Sasuke sendiri, dirinya mulai sadar jika hanya Sasuke lah yang bisa membentuk tekadnya. Di lain sisi, terlihat Mitsuki dan Sarada sedang membicarakan Boruto dan Sasuke sambil menatapnya dari kejauhan. Dan dalam pembicaraan mereka berdua, terlihat jika Sarada ingin sekali membantu Boruto ketika dirinya sedang kesusahan. Bahkan Mitsuki sendiri memberikan saran kepada Sarada, jika mereka berdua harus jauh lebih kuat lagi demi bisa membantu dan menghadapi Boruto dalam mode Momoshiki. Setelah melihat perbincangan antara Boruto dan Sasuke ditambah dengan Sarada dan Mitsuki, adegan pun beralih kepada Kawaki dan Naruto yang sedang berbincang santai di ruang perawatan yang dijaga Sumire. Naruto yang ingin berbicara dengan Kawaki pun lantas meminta kepada Sumire kalau dirinya butuh waktu berdua dengan Kawaki. Belum sempat Sumire meninggalkan ruangan, Kawaki tiba-tiba saja berkata dengan penuh tatapan tajam kepada Naruto jika dirinya sudah membunuh Boruto. Mendengar pengakuan Kawaki tersebut, sontak membuat Sumire kaget dan seakan tidak percaya. Akan tetapi Naruto yang memang mengetahui kejadian sebenarnya langsung menyangkal dengan berkata, "Tenanglah, Boruto baik-baik saja." Bahkan setelah itu Naruto juga kembali menambahkan penjelasannya dengan berkata, kekuatan karmanya memang telah menyelamatkannya. Jika diceritakan memang akan menjadi cerita yang panjang, tapi setidaknya dia masih hidup. Setelah berkata seperti itu, Naruto selaku Hokage pun kembali memberikan kepercayaan kepada Kawaki dengan berkata, "Aku sudah mengatakan ini Kawaki, tapi tempatmu di Konoha. Semua orang di Konoha adalah keluarga bagiku, termasuk dirimu." Baru saja Naruto memberikan motivasi, tiba-tiba dia dikejutkan dengan panggilan Ino yang mendadak. Sedangkan di lain sisi, Sasuke yang tadi sedang bersama Boruto pun mengalami hal serupa setelah Ino mengungkapkan ada seorang musuh di laboratorium ketiga. Sasuke pun bergegas dengan mengajak Boruto, dan Naruto berpamitan kepada Sumire untuk tetap menjaga Kawaki yang sedang melihat segel karmanya. Scene pun kembali pada laboratorium yang diisi oleh Eida dan Code. Di situ, terlihat Shikamaru sedang mencoba menggantikan Delta untuk menyerang Eida. Akan tetapi, ketika dirinya sedang mengeluarkan teknik bayangannya, tiba-tiba dirinya merasa pusing karena menatap Eida. Bahkan Shikamaru juga kehilangan semangat bertarungnya ketika berhadapan dengan Eida, seperti apa yang dirasakan oleh Delta tadi. Akan tetapi, Shikamaru yang memang kepintarannya di atas rata-rata, mencoba menghubungi Ino untuk berbicara kepada Amado, karena sudah merasa terperangkap dalam suatu jutsu. Dan setelah Ino menghubungkannya dengan Amado, Shikamaru pun berbicara dengan berkata, siapa dia dan serangan apa yang dia lakukan kepada kita. Dan katakan juga bagaimana cara menghentikannya Amado. Amado yang mendengar itu lalu menjawab dengan berkata, namanya Eida. Intinya kita semua di sini atau saat ini kita hanya tawanannya. Shikamaru yang kaget setelah mendengar jawaban Amado seperti itu, lalu kembali berkata, apa maksudmu? Amado pun menjawab, kedengarannya memang konyol, tapi itu kenyataannya. Dia memantrai kita di tingkat insting bawah sadar.
Seperti kau, aku, dan Delta tidak akan bisa lepas dari kemampuannya itu. Dan pertanyaan Shikamaru tersebut berkata, Eida, mengapa kau membantu Code untuk menghancurkan Konoha? Apakah kau memiliki dendam kepada Konoha? Eida pun menjawab, tidak juga, motif Code itu khusus bagi dirinya saja. Aku sama sekali tidak peduli dengannya. Shikamaru pun kembali bertanya, lalu kenapa? Kenapa bekerja sama dengannya? Dan Eida kembali menjawab, yah, aku tak punya alasan untuk merahasiakannya, jadi aku akan mengatakannya jika aku menyukai Kawaki. Mendengar itu, Shikamaru sedikit terkejut karena ternyata alasan Eida sangatlah konyol. Bahkan seorang Amado pun nampak sedikit kebingungan setelah melihat tingkah Eida yang konyol. Di lain sisi, Shikamaru yang saat ini sudah mengetahui alasannya pun langsung meminta Ino untuk mengubah kode kunci untuk ruangan tersebut. Hal itu ia lakukan karena tidak ingin rencana yang ia susun matang-matang hancur setelah Naruto dan Sasuke datang membantunya. Selain itu, Shikamaru yang memang terkejut karena alasan Eida membantu Code hanya demi Kawaki, langsung memberi sebuah penawaran kepada Eida. Di lain sisi, Eida yang penasaran, lantas menjawab penawaran tersebut dengan berkata, penawaran? Dan Shikamaru yang sudah melihat Eida begitu antusias, lantas berkata, maukah kau berpindah ke Konoha? Pikirkanlah, aku percaya kita bisa saling membantu. Dan setelah itu, kau bisa mengatakan pada Kawaki soal perasaanmu atau apapun juga maumu. Code yang mendengar penawaran Shikamaru seperti itu langsung terlihat kaget dan terkejut. Kemudian situasi di ruangan Amado Kyan semakin memanas. Shikamaru yang sedang menghadapi dua musuh sendirian mencoba terus meyakinkan Eida agar mau menerima tawarannya untuk bergabung dengan Konoha melawan Code. Namun tanpa Shikamaru sadari, musuh di hadapannya ini memiliki kemampuan untuk mengetahui segalanya. Eida lalu memperlihatkan doujutsu dari matanya hingga membuat Shikamaru terkejut. Di sisi lain, Code yang sedang memegang Amado berbicara kepada Eida agar tidak meninggalkannya. Eida yang sedang melihat dari mata Senrigan berbicara kepada Code, diam Code, aku punya hak untuk menentukan semua ini. Di samping itu, Naruto yang sudah berada di depan mencoba membuka pintu ke dalam ruangan Amado. Akan tetapi pintu tersebut tidak mau terbuka hingga membuat Naruto frustasi. Kemudian, melalui jutsu telepati, Shikamaru memberitahukan alasan mengapa Naruto dan yang lainnya tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan tersebut. Hal itu dikarenakan agar Naruto tidak terkena jutsu dari musuh dan menyuruhnya agar tidak ikut campur. Lalu Sasuke dan Boruto juga datang menyusul Naruto. Eida yang sudah melihat semua melalui matanya mengatakan bahwa dirinya sudah tahu kalau di luar ada Hokage yang sudah menunggu. Namun Shikamaru malah sengaja mengunci pintunya dari dalam. Mendengar Eida mengatakan semua itu, Shikamaru pun terheran-heran dan menduga semua itu memang karena kekuatan dari matanya itu. Amado yang terdesak kemudian juga ikut berbicara melalui telepati. Itu disebut Senrigan. Dia bisa melihat semua hal yang terjadi di dunia. Bahkan tidak hanya hari ini saja, dia juga bisa melihat masa lalu, artinya kau tidak bisa menyembunyikan apapun darinya. Namun Shikamaru juga berkata, walaupun dia tahu segalanya, tapi tetap saja dia tidak bisa menguping pembicaraan dari lubuk hati kita yang paling dalam. Beruntung kita memiliki jutsu Ino. Eida yang masih saja mengaktifkan kekuatan matanya lalu berkata, jujur saja aku terkejut. Kalian pasti menganggap aku sebagai musuh karena anggota Kara. Tapi kau benar, tidak ada yang sebab yang kuat bagiku untuk memusuhi Konoha. Shikamaru yang mendengarkan perkataan Eida lalu menjawab, awalnya tidak, tapi sekarang jika kau terus membantu Code, pasti kau akan dianggap sebagai musuh. Jadi pertimbangkanlah kau ada di pihak mana. Adegan pun berganti ke rumah sakit Konoha dan memperlihatkan Kawaki yang sedang berbincang dengan Sumire. Kawaki yang sudah sehat masih saja memikirkan kejadian di saat dirinya hampir membunuh Boruto. Namun di situ Sumire mencoba menenangkan Kawaki bahwa Boruto baik-baik saja. Bahkan Sumire terlihat sangat perhatian akan keadaan Boruto dan Kawaki saat ini. Di sela-sela pembicaraan mereka, Kawaki lalu mengangkat tangannya dan mengatakan, Karma,
si Amado Brengsek itu sudah memulihkannya tanpa persetujuan dariku. Lalu Sumire mengatakan bahwa kemungkinan Amado memasangkan karma itu saat memulihkan tangan Kawaki setelah dihancurkan oleh Delta. Namun Kawaki menganggap dirinya memang membutuhkan segel karma. Pada dasarnya, Kawaki sebenarnya membenci segel karma sekalipun inilah sumber utama kekuatan yang ia miliki. Alasannya adalah mau bagaimanapun segel ini yang membuat dirinya menderita di masa lampau. Namun, setelah bertemu Naruto lalu timbul rasa bahwa Naruto adalah bagian dari keluarganya yang harus ia lindungi. Ditambah kini ada Code yang mengincar nyawa Naruto, sehingga dirinya merasa sangat butuh kekuatan karma untuk melindungi Naruto. Lalu Sumire mengatakan kepada Kawaki bahwa sejak awal dirinya menduga alasan Amado merekonstruksi karma milik Kawaki adalah untuk tujuannya sendiri. Kawaki yang mendengar itu kaget dan langsung pergi ke ruangan Amado untuk memastikan ucapan Sumire itu. Adegan pun berpindah kembali ke ruangan Amado. Di sana Code yang sudah kehilangan kesabaran terus saja menyiksa Amado agar mau melepaskan limiter di tubuhnya. Bahkan Amado yang mencoba menahan ancaman dari Code terlihat sudah tidak kuat lagi dan mengeram kesakitan. Shikamaru yang hanya melihat hanya bisa mengatakan, "Kau bertahanlah, Code tidak mungkin membunuhmu. Karena jika kau terbunuh, maka kekuatan Code tidak bisa bangkit sepenuhnya. Dan jika dia sudah mendapatkan kekuatannya, pastinya kau sama saja akan dibunuh olehnya." Kemudian, dengan kekuatan matanya, Eida memberitahu Code bahwa mereka harus mundur, karena Kawaki sedang menuju ke ruangan tersebut. Semua yang ada di ruangan itu terkejut. Shikamaru mengatakan bahwa pintu ke ruangan sudah ditutup, namun Kawaki memiliki kekuatan Sukunahi Kona, sehingga dirinya mampu mengecilkan tubuhnya melalui ventilasi. Lalu melalui jutsu telepati, Amado telat memberitahu Shikamaru bahwa hanya saudara-saudara dan Otsutsuki saja yang tidak mempan dengan kemampuan pemikat Eida. Hal ini supaya Kawaki dan Boruto tidak dipanggil Shikamaru masuk ke dalam labnya, karena terlalu berisiko dan Amado tidak bisa membiarkan Kawaki mati karena bertarung melawan musuh. Amado juga menyuruh Shikamaru untuk membiarkan Code dan Eida kabur hingga Kawaki tiba di sana. Setidaknya inilah kesempatan untuk melatih kekuatan Kawaki serta Boruto agar lebih hebat lagi. Karena suatu saat nanti pastinya mereka akan bertemu lagi dan peperangan hebat pun pasti akan terjadi. Dari sini tampaknya dugaan Sumire cukup benar bahwa Amado sudah merencanakan sesuatu ke Kawaki. Namun tiba-tiba Amado didorong oleh Code melewati portal dimensi. Mereka tidak mau melawan Kawaki karena kekuatannya yang sangat overpower untuk saat ini dan berencana untuk menculik Amado ke tempat persembunyian. Namun karena Eida dan Code masih tertahan oleh jutsu bayangan Shikamaru, maka Eida menyuruh Delta yang sedang terpengaruh untuk menyerang Shikamaru agar mereka berdua bisa melarikan diri. Benar saja, Delta langsung menyerang Shikamaru tanpa ampun, sehingga melepaskan jutsu bayangan yang menahan Code dan Eida. Kemudian Eida juga mempertimbangkan penawaran Shikamaru yang mengajaknya bergabung ke Konoha. Tapi sayangnya negosiasi gagal, karena Kawaki sedang OTW ke ruangan Amado. Sebelum kabur, Code mengatakan kepada Shikamaru bahwa dirinya sudah masuk dalam list orang yang akan dia bunuh selanjutnya. Bahkan kata-kata itu sampai membuat Shikamaru ketakutan dan menyuruh Code agar cepat pergi. Dari atas tiba-tiba muncul Kawaki yang sudah terlambat datang. Dirinya menyadari bahwa Code tadi berada di sana melalui bekas cakarannya. Dia menanyakan kepada Shikamaru kemana Code pergi, karena ada sesuatu yang akan Kawaki tanyakan kepada Amado. Sementara itu, di tempat persembunyian Code, terlihat Amado yang sudah sampai disambut oleh Demon sambil cengengesan. Lalu tanpa menunggu lama, Code meminta Amado agar segera melepaskan limiter kekuatannya. Meski sempat adu mulut, Amado akhirnya pasrah dan langsung melepaskan limiter dengan perintah suara. Perintah melepaskan limiter tersebut berbunyi, "Tidak ada kode baju." Seketika itu muncul kepulan asap dari tubuh Code dan tubuhnya mengalami perubahan, mulai dari mata, rambut, dan warna kuku. Dengan lepasnya limiter ini,
Kou sudah bisa menggunakan kekuatan aslinya yang lebih kuat dari Jigen. Bahkan dengan sombongnya Kou mengatakan, "Perasaan ini, aku merasa tidak akan kalah dari siapapun." Dalam hati Diamond pasti mikir, "Ah, yang benar." Kemudian di akhir cerita, Kou mencoba membunuh Amado agar dirinya tidak menderita.